Supporter FK Senika, welcome Egi, kamu jago. Sports right now, enjoy your day. Halo guys, kembali di channel Sports Right Now. Di mana channel ini adalah memberikan info berita olahraga baik nasional maupun internasional. Oke, kita langsung ke topik pembahasan. Let's go! Supporter FK Senika, welcome Egi, kamu jago. Nama Egi Maulana Fikri langsung dieluk-elukan oleh supporter FK Senika saat menjalani debut pada Sabtu, tanggal 11 September tahun 2021 atau Minggu dini hari WIB. Pemain Timnas Indonesia, Egi Maulana Fikri langsung mendapat sambutan meriah supporter FK Senika saat menjalani debut pada Sabtu malam waktu setempat. Egi Maulana Fikri tampil perdana untuk FK Senika ketika menjamu FK Pohroni dalam lanjutan pekan ke-7 Liga Slovakia di Stadion OMS Arena, Sabtu malam. Egi Maulana Fikri mengawali penampilan dari bangku cadangan saat laga sudah berjalan 59 menit. FK Senika kala itu masih ditahan imbang tamunya dengan skor 0-0. Pemain kelahiran Medan itu menggantikan M. Ladislav dan memakai nomor punggung 17. Keputusan pelatih FK Senika, Pavel Sust, memasukkan Egi berbuah manis. Egi mencatatkan assist untuk membantu rekan setimnya, Sukisa Elvis Masike mencetak gol kemenangan pada menit ke-76. Dilansir dari bolasport.com. Nah, itulah topik pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sports Right Now, enjoy your day.